Eh, pasal bunga kan, you tahu tak sebenarnya bunga orkid adalah daripada negara kita tau. Dia tanam, dibesarkan dekat negara kita. Tapi negara luar, Singapura mengakui mereka adalah produce orkid. Mak Saleh tengok orkid tu macam satu benda yang macam Tuhan lah, macam God lah macam tu. Orkid dari Malaysia. Benih dibesarkan, dibuat kat mana? Dekat Batang Kali tu. Ah, dekat situ dia dibesarkan. Dekat Cameron Highland, Malaysia mempunyai keunikan yang semula jadi yang hebat. Bunga apa lagi tau? Kita ada bunga kantan. Bunga kantan pun cantik, tapi kita boleh buat makan kan? Ha, nak membiak pun bukan susah. Untuk mengatakan korang juga, bunga kekwa. Bunga kekwa dekat depan kuil tu yang warna kuning ke apa tu, kita adalah pengeluar, pengeksport bunga terbesar dekat dalam dunia ni. Kita keluar, kita bagi kat Vietnam, bagi kat Europe semua. Korang tak tahu pun. Apa yang korang tahu adalah nak bunga rose, bunga tulip. Bunga rose, bunga tulip. Itu yang kau suka. Sebab apa? Daripada overseas. Ha, macam tu. Bunga rafflesia besar kan? Ha, tapi tak adalah kita nak buat bunga hantaran bunga rafflesia kan? So, bunga herba pun agak unik. Kalau zaman dulu tu, British, China semua nak datang kat Melaka sebagai tempat perdagangan untuk ambil hasil. Kalau kita tak bagus, kenapa dia nak tumpu kat Selat Melaka tu? Kita bagus, tapi kita tak nak tunjukkan yang kita hebat. Sebab apa? Kita sentiasa rendah diri. Macam juga dalam pertandingan, kita sentiasa rendah diri. Bila nampak Mak Saleh cakap orang putih sikit-sikit, dah, itu yang saya berlaku. Pengalaman saya, budak saya tengok Mak Saleh, oh faham tak cakap? Faham. Tapi bila nak cakap, dia macam ada batu. Sebab apa? Dia malu. Dia rasa rendah diri. Sebab Mak Saleh tu, dia putih daripada ada rambut merah. Apa? Rambut perang lah apa ke. Itu membuatkan Malaysia tak boleh nak pergi. Kita kena yakin dulu, insyaAllah kita boleh pergi. Bidang kemahiran kot, gubah bunga je kot. InsyaAllah kita boleh pergi. Jangan takut. Kita banyak bunga. Sebagai satu, saya cakap tadi, bunga orkid. Bunga orkid ada daripada Malaysia. Tapi Singapura yang ambil nama. Bunga yang cantik dekat Malaysia ada bunga apa? Bunga kertas, bougainvillea. Cantik. Kalau buat dekor, sangat sangat hebat, sangat cantik. Dengan colour dia tu, dengan choking pink dia, cantik. Okey, Malaysia tak lagi menganggap bunga tu sebagai satu benda yang wow. Sebab apa? Kita masih lapar untuk mencari makan. Kalau kita cakap pasal bunga ni, bunga satu benda yang bukan pilihan utama. Untuk surprise, untuk kerayaan, untuk majlis-majlis. Yes, bunga. Di Malaysia, still lagi nak makan. That's why banyak blog-blog, apa-apa cerita pasal makan, 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 makan. Negara kita memang belum lagi ke tahap yang lebih hidup selesa. You tengok bunga, yang dekorasi yang cantik, ID yang cantik adalah orang yang di peringkat mana? Di peringkat umur 35 ke atas. Dia ada punya pekerjaan, dia ada rumah, dia ada anak dan dia ada lebihan wang. Yang mempengaruhi ekonomi Malaysia adalah remaja dan golongan bawah B40. Mana mereka nak makan, dia nak kemudahan asas, itu dia masih mencari. Apabila dia cakap dia dah selesa, dia baru dia cari untuk beli bunga. Untuk menghiburkan hati orang. Macam Tuan Mahathir cakap lah, kalau kita tak createkan permintaan, so benda ni takkan wujud. So kita kena createkan permintaan. Tapi sekarang ni bunga, bidang dekorasi, bunga surprise delivery ke apa ke, dia meningkat naik. Sebab apa? Adanya Instagram, TikTok, Facebook. Anak-anak muda duduk di kafe sambil pegang bunga, sambil surprise apa-apa, whatever. Rumah nak cantik sekali semua. Sekarang ni dah meningkat naik lah. Macam dulu, kita ingat ke telefon Nokia sentiasa akan jadi hebat. Tapi sekarang ni Nokia dah tak ada dalam ni. So, kena fikir. Masa depan, jangan kita duduk di takat yang lama.